Tim terpadu pemerintah dan pihak asuransi akan survei bersama melihat kondisi terumbu karang di Raja Ampat. Rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Kemaritiman juga telah berlangsung untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi kita sudah besok kita akan kirim tim untuk memastikan penanganannya. Tapi secara hukum tadi Pak Hafaz masalah hukum laut telah melihat kita punya peluang-peluang yang sangat kuat untuk menuntut ganti rugi dan menindak orang itu, bukan soal ganti rugi saja akibat kerusakan karang yang dibuat di Raja Ampat itu.